Cerita sopir angkot yang menggratiskan ongkos penumpangnya di hari Jumat viral di media sosial. Cerita tersebut dialami penumpang bernama Jenny Apriliana. Kala itu desainer batik ini hendak bekerja dan menaiki angkot dari rumahnya di Purwosari menuju Pandaan Pasuruan Jawa Timur sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ia pun menaiki angkot seorang pria parubaya yang tidak diketahui identitasnya. Saat menaiki angkot tersebut, Jenny mengaku sempat kaget karena sang sopir menempelkan kertas yang bertuliskan Jumat Barokah Gratis. Rupanya tulisan dalam kursi penumpang tersebut benar-benar dibuktikan. Jenny melihat banyaknya penumpang yang berada di angkot ditolak saat hendak turun dan membayar ongkos. Menurut Jenny, sang sopir mengaku ingin bersedekah dan bersungguh-sungguh mengenai tulisan yang ada di kursi penumpang itu. Kendati demikian, Jenny tidak mengetahui alasan lebih spesifik dari sang sopir, pun dengan sejak kapan ia melakukan aksi mulia dengan menggratiskan ongkos penumpangnya di hari Jumat. Mengetahui aksi sang sopir, Jenny pun merasa sangat kagum. Untuk itu ia pun merekam aksinya sebagai pengingat untuk melakukan kebaikan. Terakhir, Jenny pun berharap video sopir angkot yang menggratiskan ongkos penumpang di hari Jumat ini bisa menginspirasi banyak orang.